ngeliat anak saya yang pada nyantre pulang dari sana, tiba-tiba saya di tengah tol, saya juga hampir pingsan, berdua marah saya yang itu. Saya lihat saya sama ibu saya angkat udah nggak bisa, nggak bisa diambil di dalam mobil. Tolong, saya turun ke bawah, tolong orang yang di mobil itu terlewat, tolong saya angkat lagi, nggak bisa lagi, udah kejepit.